Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 1 Mac 2023, tim misi kecemasan bantuan gempa bumi di Syria dan Turki telah selamat kembali ke tanah air. Tim kali ini merangkumi tim Syria Care, tim TEMS iaitu Task Emergency Medical Services dan juga wartawan Sinar Harian telah ke kawasan lokasi di mana gempa bumi berlaku dan alhamdulillah dalam kesempatan yang ada dengan segala cabaran yang terpaksa dihadapi dan dilalui, bantuan telah dapat disampaikan kepada mangsa-mangsa gempa bumi yang berlaku pada 6 Februari lalu. Sesungguhnya perjalanan kali ini sangat-sangat mencabar, malah dari segi ketahanan fizikal kita dan juga mendengar sahaja kisah-kisah mereka itu sungguh-sungguh menyayat hati. Dan kami di Syria Care meneruskan bantuan di dalam Syria dengan agihan kemah, makanan, pakaian dan keperluan-keperluan yang mendesak akibat gempa yang berlaku. Suatu tim berada di Rehania. Tim telah merasai sendiri gempa bumi yang berlaku sebanyak 2 kali. Pada kali pertama dengan magnitude 4.7 dan kali kedua dengan magnitude 6.4. Memang keadaan yang sangat-sangat menakutkan ketika mana bangunan tempat kami menginap itu bergerak kiri dan kanan. Dan ketika itu kami sedang berbaring kerana baru saja pulang selepas mengadakan agihan dan terasa katil itu bergoncang. Kami bergegas turun mengambil beg yang memang telah disediakan berhampiran dengan kami, menyelamatkan diri. Dan pada malam itu kami semua tidur dan mendapat perlindungan di salah sebuah dewan yang berada di situ kerana semua orang pun pergi ke situ. Dan malam-malam yang berikutnya kami seperti nomad setiap malam dalam keadaan sentiasa berjaga-jaga, pakaian yang lengkap dan bersama-sama beg. Itu antara pengalaman yang paling berharga yang telah kami lalui. Alhamdulillah semua ahli tim selamat dan tidak mengalami apa-apa kecederaan ekoran dari gempa yang telah dilalui. Dan cumanya kita sangat khawatir kepada mereka-mereka yang menjadi mangsa kerana jumlah mereka terlalu ramai dan dengan kedatangan pula bulan Ramadan yang sangat tidak pasti bagi mereka. Kita cuba menggerakkan bantuan untuk meringankan bebanan mereka. Terima kasih kerana bersama-sama dalam usaha-usaha kemanusiaan yang digerakkan oleh Syria Care. Sama Syria Care, kita bantu.